Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novia Melia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 19 arti mimpi dapat uang menurut psikologi, Islam, dan Primbon Jawa. Oke, sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, bantu support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan langsung aja ke pembahasannya. Sembilan belas arti mimpi dapat uang menurut psikologi, Islam, dan Primbon Jawa. 1. Arti mimpi dapat uang koin. Arti mimpi dapat uang ini menandakan bahwa kamu perlu meningkatkan kewaspadaan. Sebab, jika kamu mimpi dapat uang koin, artinya akan ada kesedihan yang menghampirimu. Bukan berarti hal ini buruk ya. Ini diartikan sebagai penegas kalau saat ini kalian sedang berada dalam kondisi sedih dan kecewa. Baik itu kecewa dengan sahabat, kekasih, atau bahkan kecewa dengan dirimu sendiri. 2. Arti mimpi dapat uang kertas. Kalau kamu mimpi dapat uang kertas, maka akan menjadi sebuah pertanda yang baik. Dipercaya bahwa mereka yang mimpi dapat uang kertas maka akan ada pertanda baik datangnya peluang berkembang dalam bisnis yang tengah kalian bangun. 3. Arti mimpi dapat uang menurut psikologi. Menurut penjelasan psikolog, arti mimpi dapat uang berkaitan dengan sikap si pemimpi di dunia nyata. Seperti nilai-nilai dalam diri, kekuatan, pemecahan masalah, bahkan sangat berkaitan dengan rasa percaya diri. Seperti yang tertulis dalam Kamus Mimpi, arti mimpi dapat uang menggambarkan bahwa si pemimpi akan menemukan seseorang yang sangat peduli kepadanya. Selain itu, mimpi ini juga menjadi simbol kesuksesan. 4. Arti mimpi dapat uang menurut Primbon. Arti mimpi dapat uang menurut Primbon Jawa adalah suatu pertanda kurang baik. Sesuatu kurang baik yang dimaksud adalah bahwa kamu akan mendapat suatu balasan dari perbuatan-perbuatan yang pernah kamu lakukan di masa lampau. Saat masa depanmu tiba, maka kamu akan menuai apa yang telah kamu tanam. Ini sebenarnya tidak begitu mengagetkan. Karena setiap perbuatan entah baik atau buruk, pada akhirnya akan mendapatkan balasannya sendiri. 5. Arti mimpi dapat uang menurut Islam. Menurut Islam, arti mimpi dapat uang memiliki arti dan makna yang baik. Mimpi yang kamu alami ini memberikan suatu tanda bahwa kamu akan dibukakan atau dipermudah dalam mencari rezeki apabila selalu berusaha melakukan kebaikan. Uang ada dua jenis, yakni uang kertas dan uang logam. Apabila kamu bermimpi dapat uang kertas, maka mimpi tersebut berkaitan dengan rezeki, bahkan kemakmuran. Jika kamu sedang melakukan bisnis atau usaha, maka yang kamu lakukan tersebut akan segera berkembang. Arti mimpi dapat uang logam ini bukanlah pertanda yang tidak baik. Hanya saja, mimpi ini menggambarkan bahwa kamu sedang dilanda kekecewaan atau kesedihan. 6. Arti mimpi dapat uang dari saudara perempuan. Sebagian dari kamu mungkin memiliki saudara perempuan yang sudah menikah. Jika kamu mimpi dapat uang dari saudara perempuanmu yang sudah menikah, maka hal ini jadi pertanda baik. Kamu akan dicintai seseorang dan akan ditolong oleh banyak orang.
7. Arti mimpi dapat uang dari wanita Parubaya. Arti mimpi dapat uang dari wanita Parubaya diartikan sebagai mimpi yang perlu disyukuri. Mimpi ini melambangkan bahwa keinginan lamamu yang belum terwujud akan segera terkabul. Akan tetapi, kamu harus tetap berdoa dan berusaha dalam menggapainya. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mimpimu segera diwujudkan olehnya. 8. Arti mimpi dapat uang dari teman. Arti mimpi dapat uang dari teman ini berkaitan dengan masa depan kamu yang stagnan dan tidak akan pernah berubah, meski kamu terhindar dari masalah. Jadi, harus berhati-hati dan lebih mempelajari setiap permasalahan yang kamu alami sebagai sebuah pengalaman agar kalian lebih berkembang ke depannya. 9. Arti mimpi dapat uang di jalan. Pernahkah kamu bermimpi menemukan uang di jalan atau di tempat lain? Baik tidak sengaja menginjak uang kertas di jalan, atau justru bermimpi menemukan uang di dalam kantong baju dan celana? Arti mimpi dapat uang di dalam baju atau dompet kita sendiri melambangkan apresiasi diri, harga diri, dan kemampuan kita untuk menghargai sesuatu yang sebelumnya kita abaikan atau kita anggap tak bermakna. 10. Arti mimpi dapat uang dari orang yang sudah meninggal. Arti mimpi dapat uang dari orang yang sudah meninggal mungkin tampak mengerikan. Namun, rupanya hal ini bukanlah pertanda buruk buat si pemimpinya. Sebab, arti mimpi dapat uang dari orang yang sudah meninggal akan menjadi pertanda baik bagi si pemimpi. Lebih tepatnya, sebagai mimpi yang berusaha untuk menyadarkanmu, terutama bagi kamu yang sedang dalam masa remaja. Janganlah merasa rendah diri dengan kondisi saat ini dan jangan ragu untuk mengambil keputusan besar. Karena keputusan yang baik dan besar tersebut mungkin menjadi sebuah hal yang luar biasa untuk masa depan. 11. Arti mimpi dapat uang dari atasan. Arti mimpi dapat uang dari atasan ini merupakan manifestasi dari rasa senang karena dukungan orang tua. Juga menjadi pertanda tentang kebahagiaan yang akan segera datang. Tapi perlu diingat, kebahagiaan tidak hanya terus dengan materi saja. Bisa juga kebahagiaan itu datang dari orang-orang terdekat, seperti sahabat yang baik, keluarga yang penyayang, atau berkenalan dengan orang-orang hebat. 12. Arti mimpi dapat uang dari ibu. Mimpi ini bukan pertanda buruk ataupun baik. Sebab, mimpi dapat uang dari ibu merupakan bentuk rasa kerinduan yang tak tertahan sekaligus sebagai bentuk rasa sedih dan putus asa. Mimpi ini mengarah pada hal yang berkaitan dengan budi pekerti dan rasa ingin membahagiakan orang tua, terutama sang ibu. 13. Arti mimpi dapat uang dari orang lain. Arti mimpi dapat uang dari orang lain adalah pertanda yang kurang baik. Jika mendapat mimpi ini, berarti kamu sedang dilanda stres dan harus berhati-hati serta waspada. Mimpi ini bisa juga melambangkan akan ada bencana yang menimpamu mendatang. 14. Arti mimpi dapat uang kertas sobek. Menurut Primbon Jawa, arti mimpi dapat uang kertas tapi sobek adalah bahwa kamu akan mendapat keberuntungan dalam waktu dekat. Mungkin saat kamu bermimpi dapat uang kertas sobek, kamu sedang dalam keadaan sakit. Maka, itu pertanda bahwa dalam waktu dekat kamu akan segera sembuh. 15. Arti mimpi dapat uang dari saudara remaja. Menurut Primbon Jawa,
Mimpi ini adalah peringatan bagi si pemimpi untuk menjaga hubungan dengan teman dan sahabat. Jadi, di saat kamu merasa hubunganmu dengan teman-temanmu renggang, maka kamu bisa segera memperbaiki hubungan tersebut dengan baik. 16. Arti mimpi dapat uang emas. Arti mimpi dapat uang emas bisa jadi pertanda kurang baik. Maka kamu perlu waspada dalam waktu dekat ini. Mungkin kamu akan mengalami luka yang nantinya akan membekas. Mungkin luka karena suatu kecelakaan atau luka karena disakiti orang lain. 17. Arti mimpi dapat uang palsu. Jika kamu bermimpi mendapatkan uang palsu, maka kamu juga harus perlu waspada. Pasalnya, mimpi ini bisa jadi pertanda kurang baik. Arti mimpi dapat uang palsu sebagai bentuk kekecewaan dengan orang-orang terdekat yang biasanya terjadi karena kepercayaan yang telah dilanggar. 18. Arti mimpi dapat uang banyak dari orang lain. Arti mimpi dapat uang banyak dari orang lain mengindikasikan tentang sikapmu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu akan mendapatkan kekuatan dan kepercayaan diri yang sempat hilang. Selain itu, mimpi ini juga menandakan bahwa kamu sedang merasa diabaikan atau tak dianggap oleh orang lain di sekitarmu. 19. Arti mimpi dapat uang banyak lainnya. Arti mimpi dapat uang banyak lainnya bisa kamu alami jika kamu menemukan sejumlah uang. Mimpi dapat uang banyak dari dompet sendiri menandakan bahwa kamu sangat mencintai dan menghargai dirimu sendiri. Atau mungkin pertanda bahwa kamu baru menyadari kemampuan diri yang selama ini kamu remehkan. Akan tetapi, jika kamu bermimpi menemukan uang yang bukan berasal dari dompetmu, hal ini menandakan bahwa kamu telah menerima penghargaan atas sesuatu yang kamu ragukan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk arti mimpi kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.